Hai Bre, setelah beberapa hari lalu lebih dulu hadir di Singapura, Vivo Y17s kini akhirnya resmi meluncur di pasar Indonesia. Salah satu yang diunggulkan Vivo Y17s adalah desainnya, mengusung body flat frame yang dirancang 2,5D, yang akan membuatnya lebih nyaman saat digenggam. Smartphone ini juga terbilang cukup tipis dan ringan, dengan ketebalan hanya 8,09 mm, dan berat total 186 gram. Terdapat dua opsi warna yang melapisi bodi belakang ponsel ini, yakni Glitter Purple dan Forest Green, yang mengusung teknologi kristalin mer dari material glass leak dan tekstur frosted, untuk desain yang tahan goresan dan tidak meninggalkan sidik jari. Vivo Y17s juga mengunggulkan sektor lainnya, seperti kamera 50 megapiksel serta RAM 6GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 12GB. Nah, berikut adalah harga, spesifikasi lengkap, dan ketersediaan Vivo Y17s yang telah hadir di pasar Indonesia. Untuk spesifikasinya, Vivo Y7s mengusung panel berjenis IPS LCD seluas 6,56 inci, dengan resolusi yang hanya sebatas HD+, namun ini akan membantu dalam menghemat daya. Layar tersebut juga dibekali refresh rate 90Hz, dukungan gamut warna 83% NTSC, serta tingkat kecerahan mencapai 700 nits yang masih cukup terlihat jelas meskipun digunakan di bawah sinar matahari. Masih di bagian layar, terdapat pula sebuah poni berbentuk tetesan air, yang berfungsi sebagai rumah kamera depan 8MP. Pindah di bagian belakang, Vivo Y17s memiliki setup dua kamera belakang yang sangat mirip dengan Vivo Y27 series. Kedua buah kamera tersebut mencakup kamera utama 50MP, dan kamera bokeh 2MP, yang disusun secara vertikal bersama dengan sebuah lampu LED flash di dalam sebuah modul persegi panjang. Kamera tersebut juga didukung dengan berbagai fitur fotografi, seperti Super Night Mode, Panorama, Live Photo, Timelapse, Slow-mo, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya, sebagai ponsel entry level, wajar saja Vivo Y17s tidak dibekali fitur penstabil gambar, dan, untuk kemampuan perekaman videonya hanya mentok di resolusi Full HD 30fps. Untuk dapur pacunya, Vivo Y17s ditenagai chipset MediaTek Helio G85 yang masih berfabrikasi 12 nanometer, dengan clock speed maksimal hingga 2 GHz, yang masih sangat bisa diandalkan untuk segala aktivitas harian, karena memiliki skor AnTuTu yang cukup lumayan di angka 216 ribuan. Chipset tersebut dipadankan dengan kombinasi RAM berjenis LPDDR4X sebesar 6GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 12GB, dan media penyimpanan berjenis eMMC 5.1 berkapasitas 128GB, yang juga dapat diperluas hingga 1TB menggunakan tambahan slot microSD. Sementara untuk software atau perangkat lunak, ponsel entry level ini menjalankan sistem operasi Android 13, yang dipoles dengan tampilan antarmuka Vantage OS 13. Untuk sumber daya, Vivo Y17s ditopang baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh, lengkap dengan teknologi fast charging berdaya 15 watt. Baterai tersebut diklaim dapat bertahan hingga sekitar 13 jam untuk menonton video pendek di Instagram, 19 jam untuk menonton video di YouTube, 5 jam untuk bermain game PUBG, dan 60 jam untuk mendengarkan musik melalui headset. Ponsel ini juga telah didukung berbagai fitur, yang mencakup dual SIM, Bluetooth 5.0, jack audio 3,5 mm, pemindai sidik jari yang berada di samping, serta sertifikasi IP5X dan IPX4, untuk ketahanan terhadap debu dan air. Vivo Y17s tersedia di pasar Indonesia dalam varian warna glitter purple dan forest green, dengan banderol harga Rp1.999.000. Vivo Y17s sudah bisa dibeli di situs resmi Vivo dan marketplace rekanan Vivo. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.